dua pakar kecantikan, dua-dua flawless. Jadi kita nak cakap hi kat Dr. Aidil lah. Hi Dr. Aidil. Hi Yuyu. Excited dapat jumpa you kan? Excited ke? I takut di laser ni. Nasib dah ready. Aduh. Nasib dah prepare di laser. Ada pakai protection dah ni. Okay, silalah laser saya. Dipersilakan. Besar you punya ni apa? Besi. Itulah. I pakai alat keluli ni. Sila. Apa, don't worry. I laser kat mulut je. I tak pukul orang. Aduh, sakitnya. Okay, Dr. Aidil. Kita nak tanya ni. Dr. Aidil, kalau kita tengok, ada orang yang suka sangat buat botox tu. Muka dia cekang macam tak ada expression. Sebenarnya buruk. Nak cantik tapi makin buruk. Itulah dia. Okay. Sekarang ni, botox ni, saya kesian sebenarnya pada company botox ni. Okay. Botox ni, by the way, is a company. Dia bukan procedure, treatment. Dia macam contoh, kalau pengilat kasut, kita panggil kiwi. Kalau mie segera, kita panggil Maggie. Dia dah jadi branding tau. Okay. So, botox ni, asalnya dicipta sebenarnya lebih kepada untuk merehatkan otot-otot. Macam dulu dalam bidang perubatan, ada orang yang masalah, kita panggil spastik. Spastik tu muscle yang apa dah keras. Disebabkan apa penyakit saraf contohnya. Jadi, bila injek botox tu, muscle tu boleh dilembutkan, otot tu dilembutkan. Jadi dengan peredaran zaman dan teknologi, akhirnya botox ni dimasukkan pula ke bahagian perubatan estetik. So perubatan estetik biasa kita guna untuk rehatkan otot di kawasan-kawasan, selalunya di kawasan ekspresi muka lah, yang buat memek muka tu, yang akan menghasilkan kedutan. Sebab kita, kalau kita rajin macam Yuyu ni, rajin laser, rajin gelak-gelak, terbahak-bahak macam tu, ada lama-lama dia akan keluar kedutan tau. Okey, dah tercarut di situ. Jadi masalah sekarang ni, kalau kedutan dah mula-mula, contohlah dia baru setakat 10%, kalau kita tak rawat dengan treatment macam botox ni, dia akan jadi lagi worse. Dan once dia dah dah jadi teruk, dia akan jadi permanent. Kita dah tak boleh reverse dah. Jadi sebab tu zaman sekarang ni, saya sering educate public, kalau katalah nak rawat masalah kedutan ni, kita start daripada awal, cegah daripada awal. So maksudnya sebenarnya tak ada masalah pun buat botox di peringkat awal. Okay, ramai orang nak menunggu bila dah di hujung-hujung, macam telur di hujung tanduk, dah kertu baru nak buat kan. Masa tu dah tak guna you. Kan, banyak kos lagi nak kena keluar daripada peringkat awal. So botox yang cerita pasal tegak-tegak muka cekang sangat dan sebagainya ni. Okay, sekarang ni isu dia, banyak orang-orang kita yang apa nak cut cost je kerja dia. You know, yang even yang level yang, you know, gaji lebih RM10,000 pun kadang-kadang pergi cari orang yang tak bertauliah. Orang tak bertauliah ni, yang bukan doktor lah. Saya tak nak sebut lah level-level apa. Jadi, orang macam ni, because dia tak ada update diri diorang tentang ilmu sains perubatan dan sebagainya. Jadi, dia main, orang cakap dia main belasah je lah. Cucuk sana-sini. Itu yang muka jadi pelik tu. Kadang orang cakap, doktor saya tak berani lah nak buat botok muka macam Down syndrome pun ada. Ada cakap muka macam ikan dugong pun ada. Inilah bahananya bila buat dengan orang-orang yang tak bertauliah ni. Doktor. Yes. Kita nak tanya, sebab kalau kita tengok Instagram Dr. Aidil dan juga Instagram Aidilis Clinic, ada juga suntik-suntik kat muka tu, tapi orang ingat tu botox. Bila suntik kat muka je orang kata botox, suntik kat muka je orang kata botox. Mungkin Dr. Aidil boleh cerita sebenarnya itu bukan botox, itu apa nama dia? Yes, okay. Itu adalah sebenarnya kita panggil, kalau bahasa saintifik dia atau medical, dia filler. Okay, suntikan dermal filler. Tapi orang kita masih lagi confused antara botox dan juga dia panggil dermal filler ni, dia gantikan dengan perkataan suntik kolagen, cucuk kolagen dekat muka. Okay, there's no such thing as cucuk kolagen dan sebagainya. Sebab sebenarnya kebanyakan orang yang cucuk filler atau yang dipanggil kolagen dekat muka ni, sebenarnya kalau yang bukan doktor, dia pakai silikon sebenarnya. Silikon ni sangat bahaya, dia macam bahan plastik. So dia akan kekal duduk di muka. So imagine kita berumur. So semakin kita berumur, muka kita akan start jatuh. Tapi yang silikon tu, dia akan duduk still maintain kat tempat yang sama. So muka you jadi macam pelik, berketul-ketul dan sebagainya. So still at the end of the day, kenapa orang-orang kita kebanyakan memilih jalan untuk buat suntikan-suntikan yang macam ni? Sebabnya kos murah. Murah punya pasal, jadi dia orang sanggup pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya, dan akhirnya muka dia orang rosak, terpaksa nak keluarkan balik semuanya, kos yang tinggi, tinggal parut pula nanti sebab kita kena operate dan sebagainya. So itu isu dia. So tolong bezakan rawatan botox dengan rawatan filler atau suntik kolagen yang dipanggil masyarakat tu, sebab dia memang dua benda yang berbeza. Satu untuk membentuk wajah, yang satu lagi untuk hilangkan kedutan saja. Okey Dr. Aidil, kita akan berhenti berehat seketika. Lepas ni banyak lagi soalan nak tanya. Dr. Aidil, kita nak tukar topik sikit. Dr. Aidil, 5-6 tahun lalu, kita lihat apa bagaikan trend menjadi putih, kerana orang kata suntik putih, drip putih, IV, macam-macam jenis lah. I pun tak tahulah apa lagi teknologi yang ada. Tapi macam semua orang macam tergila-gila kan, I nak putih macam Adira. Adira tu cantik, I nak putih macam dia. Okay Dr. Aidil, sebenarnya kalau nak putih macam tu, injek-injek macam tu, bahaya tak?
Okey, sekarang ni ini juga salah satu isu yang dibangkitkan oleh Kementerian Kesihatan tentang suntikan-suntikan yang paling common sekali daripada dulu, dah lama dah ni, daripada 1980s lagi dah ada keluar cerita tentang rawatan suntikan vitamin C. Vitamin C ni yang paling famous lah orang cakap. Memang boleh putih ke? Okey, mengikut kajiannya secara saintifik, secara medical studiesnya, vitamin C memang boleh membantu untuk pencerahan kulit. Saya tak panggil putih kat sini ya, pencerahan. Okey. Kerana dalam kulit kita ada satu pigmen yang dipanggil pigmen melanin. Melanin inilah yang mewarnakan color tona warna kulit kita. Okey, lagi gelap kulit kita, kulit seseorang tu maksudnya kadar melanin dia sangat tinggi. Jadi untuk nak bagi mencerahkan kulit seseorang tu, melanin ni patut, pigmen melanin patut direndahkan. So macam mana cara nak dia direndahkan? Inilah datangnya vitamin C tadi ni. Sebab tu kadang-kadang even you tak cucuk pun, you pakai produk vitamin C, tapi provided that bahan dia tu vitamin C yang pure lah, yang a good one, pun boleh bantu untuk pencerahan kulit. Selalunya orang pakai produk vitamin C yang luaran ni di wajah lah selalunya. So still dia boleh bantu untuk pencerahan kulit. Tak semestinya nak kena pakai produk-produk yang bahan-bahan kimia yang bahaya, macam cakap tadi, hydroquinone ke mercury sebagainya. Okay? So maksudnya vitamin C memang ada proven data yang mengatakan boleh bantu untuk pencerahan kulit, untuk mengurangkan kadar melanin dalam kulit. Jadi cuma isu sekarang ni, bila setengah orang tu dia nak express sangat, dia nak cepat sangat, jadi instead of dia ambil contohlah vitamin C yang pil, kan, ataupun yang pakai dekat luaran, apa, dalam krim sebagainya, dia buat injection. Injection, direct injection ke, atau sekarang ni yang makin trending dia panggil dalam bentuk drip. Kan? Tapi asalkan dapat daripada doktor bertauliah lah kan. So isu dia sekarang ni, apa nama, banyak produk-produk vitamin C ni terjual di, especially di internet lah, sangat banyak, tak regulated. Maksudnya tak ada produk-produk ni, tak ada endorsement daripada KKM ke apa sebagainya. Itu isu yang utama sekarang ni. Jadi kita tak tahu bahan tu sebenarnya pure, selamat ke tidak ke apa sebagainya, kan? Kes-kes macam tak nafikan, ada juga boleh berlaku kes kematian sebabkan injection vitamin C ni. Sebab kita tengok pun banyak trend-trend sekarang yang buat di pusat-pusat kecantikan, yang apa, tak ada orang yang bertauliah dekat situ. Maksudnya dia bukan doktor, dia bukan nurse, tapi dia pasangkan drip ni. Jadi sekiranya terbentuk kita panggil gas dalam tube drip tadi tu, dia boleh masuk ke dalam sistem peredaran darah dan blok di jantung dan atau di otak, mati. Boleh maut on the spot. Jadi benda-benda tu jangan buat main. Dah tadi okey dah cakap mati ni, takutlah. Itulah takut. Kalau kita tengok sikit je, kalau kita tengok liposuction sebelum ni pun ada menyebabkan kematian di negara kita. Terkejut tau. Yeah, katanya juga. Di list klinik ada menawarkan alternatif lain selain liposuction, tak payah rodok-rodok. Itulah. Itulah benda-benda rodok ni, saya pun takut sebab takut. Takut. Sebabnya memang risiko besar, bukanlah saya cakap liposuction tu tak bagus. Of course kalau dibuat oleh doktor pakar bedah plastik yang bertauliah, tak ada masalah, okey. Dia ada kelebihan dia tersendiri. Tapi bagi mereka yang macam tak sanggup nak ambil risiko untuk buat rawatan-rawatan yang very invasive ni kita panggil, so dia boleh pilih jenis yang kita panggil non-invasive. Non-invasive ni macam menggunakan mesin-mesin yang high technology, macam di Ideally sendiri kita menggunakan mesin daripada Amerika yang ada USFDA approve. Wow. So once ada USFDA approve ni, orang cakap safety level itu terjamin lah, insyaAllah. Apa yang kita ada, contohnya tak perlu nak tebuk ke apa sebagainya, you just baring sahaja, ada satu plate tu pun takkan sentuh you punya kulit, dalam lebih kurang setengah inci jarak dia daripada kulit. Biasanya dia akan cover kawasan perut daripada depan sampailah ke side tepi tu, dia panggil left handle. Kemudian dia ada juga satu lagi plate yang saiz lebih kecil sikit, itu untuk pelak peha. Sebab kita tengok rata-rata jangan pandang perut sendiri ya, walaupun saya pun nak pandang perut saya sendiri. Dua tempat ni, perut dan peha ni paling famous. Orang nak tackle problem kat sini kan. Jadi dia just baring saja, relax saja dalam masa 45 minit, you akan rasa macam ibaratlah macam pakai tungku panas macam tu. Dia tak sakit, dia very warm sensation 45 minit, dan boleh buat benda ni tiap minggu, tak ada masalah. Result dia boleh dapat seawal selepas buat satu kali tu,
kita ukur balik sebelum dan selepas buat treatment tu, you boleh tengok ada pengurangan. Ah, ha, 1 inci ada kadang. Setengah orang tu kalau yang lagi bagus baru dia respon dia cepat 2-3 inci. Ah, so it's worth it lah untuk cuba kalau tak nak ambil risiko yang bahaya. Okay, Dr. Aidil, thank you. Itu dia konsep dia, hashtag baring-baring terus kurus. Yippee. Thank you, Dr. Aidil. Terima kasih bersama kami. Bye-bye. Bye.